Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Funds. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jemput-jemput dah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Baik, pada entry kali ini sangat ringkas untuk makluman semua, perkembangan terkini tuntutan KWSPI bersasa. Jom ikuti video ni. Baik, seperti tajuk dan juga thumbnail pada video ni tentang petition. Ya, dengan ini aku nak mengumumkan dan memaklumkan bahawa petition, tuntutan dan bantahan terhadap akaun Tigo Flexible telah pun dilancarkan. Okey. Dan link untuk petition tersebut aku akan letakkan di ruangan description dan juga komen yang aku akan pin di atas sekali untuk korang semua menandatangani petition tersebut, ya. Petition ini sangat penting, ya, petition online ni. Sebab petition online ni adalah satu backup kepada petition fizikal yang akan dihantar. Ya, untuk makluman semua, ya, petition yang dilancarkan ini bukan hanya di online saja, tapi ada hard copy-nya yang mana ianya dah dibuat berasingan dan akan dimajukan kepada wakil rakyat-wakil rakyat dan juga kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, insyaAllah. Ya? Ha, jadi petition online ni juga penting, ya, sebagai satu bentuk solidariti pencarum dan juga sokongan dan secara tak langsung menunjukkan pencarum di luar sana ramai yang memerlukan seperti apa yang dinyatakan dalam petition tersebut, ya, ambil maklum. Okey, jadi sekarang kita dah nampak dengan jelas, ya, akaun 3 Flexible itu hanya menggunakan akaun 2 saja dan rata-rata yang berkomen dalam video yang berkenaan dengan akaun 3 Flexible menyatakan mereka tidak mempunyai baki lagi untuk pengeluaran, sebarang pengeluaran lah, termasuk akaun 3 Flexible. Jadi inilah masanya untuk anda bekerjasama dengan Tuan Azmi Mohd Tahir, ya, dengan menandatangani petition yang aku akan letakkan linknya nanti. Ha. Dan seperkara lagi, tak ada bayaran dikenakan. Ya, ambil perhatian sekiranya semasa anda mengisi petition tu ada ruangan untuk bayaran, ya, check in sekian-sekian amount, dekat bawah tu ada no, I'll share instead. Ha, jadi korang tekan dekat notes tu, ya, dan sharekan link tu saja dan anda tak perlu buat sebarang bayaran. Ya, tidak ada bayaran dikenakan untuk mengisi petition. Ya, ha, kena faham cara kaedah tu, ya. No, I'll stay in chat. Instead. Oh, kembali. Ya. Tekan di situ. Tak ada bayaran dikenakan. Ya, ayuh, kita bantu Tuan Azmi untuk Tuan Azmi bantu pencarum yang tidak dapat ataupun tidak layak untuk membuat pengeluaran menggunakan akaun 2. Ya, dan dalam petition tu ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Azmi panjang lebar. Korang boleh baca sendiri. Ya. Klik link yang aku letak di ruangan description dan komen pin. See you guys. Bye-bye.